Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan unboxing karya dari band Jepang, yaitu Laruku atau Lakensil ya. Ini kita bisa lihat paketnya. Kita unboxing dulu ya. Pertama itu ada VCD Grand Cross Conclusion tahun 99 dan DVD Smile Live in USA pada tahun 2004. Saya membeli dua visis, dua karya ya. Yang pertama itu, yang ini adalah VCD Grand Cross Conclusion. Yang kedua ini adalah DVD Live in USA pada tahun 2004. Di sini itu saya membeli dari salah satu fans club juga dari Lakensil, tepatnya di Lakensil Indonesia. Pertama saya akan unboxing VCD Grand Cross Conclusion tahun 99. Kita buka ya segel plastiknya. Ini ya tampak cover depannya. Nah, kenapa di sini versi VCD? Karena yang ini merupakan rilisan Hong Kong, merupakan region 3. Karena untuk di Jepangnya sendiri, untuk yang karya ini, yang konser ini, DVD dan Blu-ray. Oke, kita buka ya komplitnya seperti apa. Nah, ini penampakan CD-nya. Di sini terdapat dua disk bernuansa merah. VCD ini dirilis pada tahun 99. Ini untuk disk pertamanya. Ini untuk disk keduanya. Setiap disk ini mempunyai lagu. 9 lagu, dan yang kedua itu ada 11 lagu dengan total 20 lagu full konser ya. Oke, kita lihat ya ininya, bukletnya. Di sini tertera seperti kredit title ya dari konser ini, siapa saja kru yang terlibat sampai produksinya. Di sini tertera ya ada 20 track lagu pada konser ini. Yang menarik dari konser Grand Cross Conclusion ini, yang saya tahu adalah konser pertama Lakensil atau Laruku ini ya, menggelar konser secara outdoor. Dan konser ini untuk mempromosikan album terbaru mereka pada saat itu, dua album sekaligus, yaitu Arc dan Ray. Album itu sangat laris dijual di Jepang, mencapai jutaan kopi. Dan menurut saya, pada era-era album itu merupakan zaman jayanya musik Jepang. Karena pada saat konser ini ada juga lagu-lagu mereka seperti Honey, Since of Lost Control. Oke, mungkin kedepannya juga saya akan mereview dua album tersebut yang terdapat pada konser, yaitu
Ark and Ray. Begininya untuk Grand Cross Conclusion. Nah, selanjutnya saya akan unboxing yang kedua, yaitu DVD konser ya, Live in USA pada tahun 2004.